Bapak nggak puasa dulu deh hari ini. Suamimu mana? Nggak sahur. Terus bapakmu? Bangunin sana. Panji! Ayo, puasa. Kan lapar, Bu. Udah, kamu makan di belakang ya. Ajarin anakmu puasa. Iya, Bu. Banyak amat. Sekalian buat lebaran. Tarawih. Iya, Bu. Bapakmu mana? Ajakin sekalian tarawih. Bapakmu belum punya loh baju lebaran. Kamu gak beli? Sejak ibu tinggal di rumah, hidup kita berubah. Kita bawa aja deh, ibu. Yakin? Iya deh, kamu yang ngomong ya. Aku gak tega. Bu, kita pergi yuk. Kemana? Kita mau kemana? Ini siapa? Bu, Mama tuh udah lama gak ada, Bu. Izinkan sang waktu. Ingatan ibu terhenti saat bapak meninggal Ramadan tahun lalu. Sejak itu buat ibu tiap hari adalah Ramadan. Bapak gak puasa dulu deh hari ini. Kan lapar, Bu. Ajarin anakmu puasa. Lebaran apaan, Pak? Oh, gak apa-apa. Tarawih. Iya, Bu. Bu, datang lagi. Bunyi yang sejati di antara semua nada dunia. Harapku cemas gelap datang kembali. Bu, beli baju lebaran yuk. Jangan pernah berhenti membahagiakan orang yang kita cintai. Karena itu keren.